Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Haji Mahyudin MA didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Dr. Andes Haji Asmuni MA membuka rapat kerja bidang pendidikan madrasah dan workshop pemutakhiran dan pemadanan data BOS PIP dan BOP Raudatul Atfal tahun 2019. Acara pembukaan berlangsung pada hari Selasa 25 Juni 2019 di Ruang Hang Tua Hotel Mutiara Perdeka Pekanbaru. Hadir dalam acara tersebut kasih-kasih pada bidang pendidikan madrasah dan diikuti oleh 122 orang peserta yang terdiri dari kepala madrasah, kepala seksi pendidikan madrasah, dan operator kabupaten kota seprovinsi Riau. Tentu kita berterima kasih karena hari ini hadir seluruh stakeholder terkait dengan madrasah seprovinsi Riau ya, yang akan melaksanakan rapat kerja dan workshop ya, pemutakhiran data yang ada di jajaran bidang pendidikan madrasah. Nah, kita berharap pertama dengan raker nanti bisa membicarakan hal-hal teknis yang terkait dengan bagaimana supaya madrasah kita ini semakin baik pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, tadi kita sampaikan bagaimana supaya para kepala madrasah ini kalau perlu dibikinkan kontrak ya, kontrak kerja, kontrak prestasi dalam setahun apa, dua tahun apa, tiga tahun apa, empat tahun apa. Nah, sehingga dengan demikian bisa mengukur dan menilai sejauh mana apa yang dilakukan oleh mereka itu bisa tercapai. Kalau tidak ya kita lakukan evaluasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan workshop ya, pemutakhiran data, ya saya kira ini juga sangat penting. Kenapa? Karena memang data-data kita ya terkait dengan BOS, terkait dengan PIP, terkait dengan BOP, saya kira ini datanya juga sangat penting karena bagaimanapun data-data ini di samping digunakan untuk pencairan juga digunakan untuk menyusun program ke depan karena berapa jumlah yang harus disiapkan untuk BOS, untuk PIP dan untuk BOP itu sendiri. Sehingga dengan demikian tentu kalau data itu pas dan dilaksanakan pemutakhiran, tentu anggaran juga akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait dengan workshop untuk pemadanan data PIP, BOS dan bantuan operasional serta raker yang kita laksanakan hari ini, sasaran kita adalah kepala-kepala madrasah seluruh provinsi dan kasi serta operator. Diharapkan dengan demikian maka ke depan akan terjadi pemadanan data yang fit untuk seluruh data tersebut. Kemudian terkait dengan raker, kita ingin mencapai membimbing kepada seluruh kepala-kepala madrasah menyusun program yang diawali dengan Rensra, diaktualkan melalui visi misi program kerja tahapan pencapaian dan hal-hal yang mendukung serta menghambat daripada rencana capaian itu, dan itu akan kita lihat nanti rencana capaian tiap tahunnya, sehingga kepala madrasah tersebut insya Allah akan dapat kita nilai, akan dapat kita beri penilaian berdasarkan tahapan-tahapan kerja yang telah mereka susun tersebut, sehingga PMA 58 tahun 2017 tersebut dapat kita terapkan dengan secara utuh. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dengan pemateri dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.